Halo guys, welcome back to my channel again ya. Hari ini gue bakalan main DO MLS Diomitonnya di GTA San Andreas sesuai permintaan kalian. Kalian suruh, bukan suruh sih, kalian ngevote buat gue main GTA San Andreas lagi. So kita bakalan main GTA San Andreas bareng-bareng cuy. Di sini gue bakalan main Diom, kalau nggak salah Ucok jualan mie ayam. Ini gue random banget ngambilnya dari gtaind.com. Makasih yang udah buat. Ya udah kita play aja ya, daripada penasaran itu kan. Ini modnya dari siapa? Yaudah kita langsung aja play mission ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ucok jualan mie ayam. Ini by Dian Anugrah. Oke. Pada suatu hari, Ucok sedang menonton TV. Berita kali ini adalah seorang penjual mie ayam yang sukses. Wah, dengan menjual mie ayam, dia sukses. Mending gue usaha mie ayam aja ya, kayak orang itu. Tapi gue gak ada gerobak. Oh iya, kan Pak Ijo ada gerobak, mending gue pinjem aja ya. Tapi sebelum itu, gue belanja dulu ah. Ambil uangmu di kamar. Kamar. Sebelum itu kita ritual dulu ya ke kamar. Oke, ini kamarnya cuy. Keluar dari rumah, diusir ya. Nah, naik ke motormu. Oh, ini motornya. Lah, motornya di luar aman cuy. Kita langsung aja untuk ke supermarket. Itu supermarketnya lumayan jauh juga ya. Kita stopping aja dulu cuy, stopping. Willy. Oca. Lain kali belajar naik motor dulu lah. Gua mau Willy aja susah banget dah. Hampir aja nyenggol. Oke, motornya udah diparkirin. Masuk ke supermarket. Supermarketnya di mana nih? Supermarket. Ini enggak. Bukan sih, bukan. Halo Pak Polisi. Oh, di sini ya. 69C. Indomaret. Mending gue cari mie dulu. Sekarang cari sayuran. Di mana sayurannya? Halo, Bro. Di sini ya. Sekarang cari ayam. Bentar, ini bukan sayuran kan? Sekarang cari ayam. 15 menit kemudian. Sekarang tinggal bayar. Bayar ke kasir. Woi, Bro. Setelah membayar, sekarang tinggal meminjam gerobak. Seneng banget sih Oca. Oca, Ucok. Naik ke motormu. Oke cuy, kita bakalan naik ke motor. Ucok, kenapa nggak bawa helm nih? Patuhi aturan lah Ucok. Willy boy. Nah gitu. Baru aja mau seneng. Kenapa sih si Ucok itu selalu merusak kebahagiaan orang lain gitu? Kenapa sih lu nggak bisa Willy cok? Widih, tuh kan dia nggak bisa naik motor dia. Oke cuy, sekarang kita udah berada di depan rumah Ucok ya. Bentar boy. Ke rumah Pak Ijo minjem gerobak. Kita disuruh minjem gerobak cuy. Oh ini ya rumah Pak Ijo. Pak Ijo. Woi Pak Ijo. Ini nggak kasih. Kita lewat sini aja ya. Pak Ijo. Apaan, Cok? Jadi gini, gue itu mau buka usaha jual mie ayam. Kira-kira boleh nggak minjem gerobakmu? Boleh kok. Makasih ya. Sama-sama, Cok. Cok itu Cok ya, bukan Cok. Ke belakang ambil gerobaknya. Kita sekarang ke belakang buat ambil gerobaknya, cuy. Nah, ini ada gerobak ya. Kita deketin. Mission selesai. Respect. Ucok jualan mie ayam part 2. Keesokan harinya, Ucok sedang mempersiapkan dagangannya. Semoga aja rame. Amin. 30 menit kemudian. Kok nggak ada yang mau beli ya? Tiba-tiba ada bapak-bapak yang kelaparan. Wah, kasihan banget bapak itu. Mending ku kasih aja dia mie ayam ini. Pak, ini ada mie ayam buat bapak. Makasih ya, nak. Leh, hilang.
Keesokan harinya lagi, tiba-tiba dagangan Ucok langsung ramai. Wah, ramai banget. Wah, mobil siapa itu? Kesana. Oke cuy, kita disuruh buat ke depan mobil ini ya. Samping. Halo mas, saya yang kemarin yang mas kasih mie ayam. Kemarin saya sedang membuat video prank. Youtuber dia. Saya borong dagangan mas, boleh? Ah, beneran ini mas? Iya, beneran. Makasih banyak ya mas. Semua harganya 950 ribu ya mas. Saya bayar 10 juta ya. Wow, murah banget. Makasih banyak ya mas. Ya, sama-sama. Dan sejak itu dagangan Ucok laris manis. Misi selesai. Respect, respect boy. Bro, bentar, itu ada Ucok, bro. Ucok 2. Ucok jualan mie ayam part 3. Hari berikutnya. Ucok sedang menghitung uang hasil kerja kerasnya. Kira-kira uangnya kubeli buat apa ya? Beli mobil aja kali ya. Keluar dari rumah. Diusir lagi, boy. Naik ke motormu. Ke dealer mobil. Tabrak aja lah. Santai banget itu orang. Santai banget, bro. Santai banget, bro. Gila. Tanya ke penjualnya. Halo mas, saya ingin beli mobil. Mau beli mobil yang mana mas? Yang ini mas. Oke, harganya 120 juta. Wow, murah banget. Ini mas uangnya. Makasih mas, untuk mobilnya sudah ada di sana ya. Oke mas. By the way, ada ambulan di belakang cuy. Naiki mobil barumu. Kita disuruh naik mobil baru cuy. Keren. Pulang ke rumah. Lewat mana ya? Karena ini mobil baru coy, harus ngati-ngati ya bawa mobilnya. Harus pelan-pelan gitu kan. Wih. Nah, di sini ya. Masukin mobilmu ke garasi. Halo, bro. Lah nggak nyapa. Oh itu ada nyapa ya. Ya lain nggak nyapa. Ya udah kita tabrak aja ya. Salahnya sih nggak nyapa gitu kan ya. Dan setelah itu Ucok menjadi penjual mie ayam sukses. Tamat. Ya ceritanya bagus ya. Tapi kurang panjang.